jelas di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam, orang meninggalkan, jangankan apalagi dia sedang sakit, meninggalkan aja suami, dia tidak izin ada sama suami aja haram. Haram, apalagi dia meninggalkan dalam keadaan tanda kutip dia sakit dan tidak izin sama sekali ke tempat-tempat yang lebih besar. Ya enggak juga Mas, berarti bukan yang ditinggal seronta-ronta sendirian. Saya yakin dia sama keluarganya yang penuh dengan kasih sayang, melebihi saya pastinya. Tapi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, pasti saya memikirkan mantan suami saya atau suami sekarang mantan suami saya. Intinya terus, pasti saya pikirin, itu misalnya masih anak-anak saya masih nanya bapaknya, jadi pasti akan selalu saya pikirin. Dari mata Islam kan dia ngikutin apa apa kata suami kan. Pernah Rasulullah bertanya, Fatimah bertanya sama Rasulullah, siapa yang manusia perempuan pertama yang masuk surga? Yaitu ada namanya si Mutia. Nah, ternyata dicari, singkat cerita, dia benar-benar taat kepada suaminya. Laki-laki anaknya orang lain kecil aja kalau tidak ada izin dari suaminya, dia tidak suka, dia tidak boleh. Ya tidak boleh, jadi benar-benar izin itu surga. Jadi makanya surga itu banyak di suami, karena kita nurut pada suami, ya kan, melayani suami dan sebagainya. Ya pastinya musyawarah dulu, diobrolin berdua. Tidak dapat berdua, cari orang tua yang emang dia segan dua-duanya. Nah yang biasa nasehatin, kalau tidak bisa ya pengadilan. Tapi kalau untuk kasus seperti ini si Indra Bakti ya. Indra Bakti ya kasusnya udah tidak bisa ditoleran lah begitu. Kalau menurut Mama ya, Mama sangat sangat konsen banget dengan perempuan. Ya. Enggak, tidak ada rujuk untuk saat ini. Kita masih tetap dengan komitmen proses kita sama. Masing-masing proses yang sama. Semoga yang terbaik aja buat kita berdua. Bukan. Jadi kami silaturahmi untuk ke depan hubungan jauh lebih baik lagi. Jadi pertemuan kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih, karena keinginan dari Dila untuk bisa membuka pintu silaturahmi untuk Bekti dan juga anak-anak. Jadi kalaupun selama ini kan banyak media yang mengangkat bahwa kok Dila nggak ngasih anak-anaknya nggak ketemu, sebetulnya bukan nggak ketemu, nggak boleh ketemu, tapi tapi kan pertemuannya kan harus dibuat yang baik gitu kan ya. Mereka kan berdua baru hampir 2 minggu ini kan ada keputusan, ada gugat cerai dan lain sebagainya. Jadi Dila berpikir situasinya lebih aman dulu, lebih baik dulu, baru nanti ada pertemuan yang lebih rutin. Jadi pada prinsipnya pertemuan kemarin tuh menyenangkan sekali kok. Bekti bisa tahu bahwa meskipun keduanya nih berstatus nantinya, kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan, berstatus sudah tidak lagi sebagai suami istri, tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu gitu. Jadi akan tetap dibuat, malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bekti, Dila dan anak-anak. Ya enggak sih, sekarang kan dia enggak ditinggal sendiri, ada keluarganya juga, keluarga yang sangat mencintai dia gitu. Aku juga mantau tetap nanya-nanya dari apa manajernya, apa semuanya keadaan Mas Bekti gitu. Apapun itu semoga aku masih bisa ngebantuin Mas Bekti gitu. Masih pengen ngebantuin apa yang dibutuhin ya. Kalau boleh ya aku masih tetap pengen selalu ada gitu. Dila sudah tidak satu suami istri. Sama aku udah bukan suami istri, jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai perempuannya udah ada batas lah ya. Ada batas tentunya udah. Jadi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang betul. Sayang tuh gak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada. Khususnya untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi malah lebih kayak sekarang ini gitu. Jadi banyak yang bilang, loh kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu. Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai pun juga baik-baik kok. Gak ada yang kemudian ada masalah yang gimana-gimana. Biarlah itu menjadi urusan kalian. Kami ya. Karena gini, setiap rumah tangga itu kan pasti ada masalah gitu ya. Jadi di sini juga mungkin minta bantuan dari teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang sangat baik dan jelas tanpa ada pembenaran pada satu pihak gitu ya. Bahwa sebetulnya mereka juga punya urusan yang harus mereka atasi. Dan ini urusan yang sangat pribadi yang aku, kamu, yang lain nggak bisa otak-atik, karena itu udah bukan urusan kita gitu. Jadi ya pada saat mereka ngambil keputusan untuk mau berpisah, ya kita hargai dan semoga apa yang mereka inginkan bisa betul-betul bisa membuat bahagia kedua belah pihak, terutama buat anak-anak. Kenapa? Canggung nggak, Bang? Canggung nggak, ada canggung. Malam aku lihat mereka berdua tuh kayak apa,
lebih sayang gitu kemarin. Makanya kemarin aku gangguin Bekti, coba kayak begini tiap hari. Gak ada tiga poin, maksudnya poinnya adalah apa nih, memang udah dari kita, emang dari saya dari 2020 ya bang, 2020 memang udah pengen cerai, karena kalau aku tuh orangnya prinsip, suatu hal itu mau hal terkecil pun bisa jadi prinsip buat aku. Jadi dari itu aku minta tolong Mas Indra untuk maksudnya berubah, kita mau gak nih bareng lagi ya, artinya dia mencoba berubah. Terus 2023 ternyata kita udah beda, sangat beda prinsip. Ya udah, aku memutuskan untuk kita berpisah gitu. Khawatirkan antara kita berdua sebenarnya. Kalau dibilang kenapa mesti harus berpisah kalau nggak ada apa-apa, ya itu urusan kami berdua ya. Apa? Apa yang harus berubah dari Kabekti sendiri? Ya kalau prinsip itu kan, masa saya buka masalah kita rumah tangga kan nggak bakal mungkin. Apa kenapanya nggak akan saya kasih tahu, Mas Bekti juga. Jadi itu prinsip rumah tangga, nggak mungkin aib rumah tangga kita buka masing-masing gitu intinya. Kalau barang-barang impact yang sekarang sih cuma baru, maksudnya kayak baju, semua perlengkapan dia buat syuting semuanya gitu. Intinya cukup buat anak-anak segala macam, dan mereka sepakat. Dan itu udah tertuang dalam lintasan atas putih kok, itu tinggal masuk ke pengadilan aja, nanti itu mulai persidangan, kita akan masukkan bahwa mereka udah ada kesepakatan untuk pisah ini seperti apa, termasuk buat anak-anak, termasuk terhadap harta benda, tanggung jawab siapa, semuanya udah ada. Jadi memang gak ada lagi yang mesti diributin. Anak-anak itu tentu kita bisa berbagi ya, nanti pengadilan juga tentunya akan memutuskan gitu. Meskipun keduanya nih berstatus nantinya, kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan, berstatus sudah tidak lagi sebagai suami istri, tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu gitu. Jadi akan tetap dibuat, malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bekti, Dila, dan anak-anak. Oke, okay, nah. Pengembalian barang apa? Jadi gak ada pengembalian barang. Bekti itu cuma butuh baju, ya dia kemarin minta baju-bajunya yang dia butuh buat syuting, ya udah kita ini, dia nggak ada komunikasi yang terputus kok. Kalau terputusnya gara-gara Bekti kan nggak bisa megang handphone, itu aja, dia kan belum bisa baca WA apa segala macam, belum bisa matanya. Jadi kalau dia lain handphone itu cuma garis-garis doang, nggak bisa baca. Jadi semua komunikasi lewat manajer, apa yang dia butuhkan, apa yang nggak ada lah. Barang yang dikasih ini segala macam nggak ada itu. Nah, bentar nggak, saya mau jelasin lagi masalah penggalang dana ya, ya masalah Raffi. Ini udah clear ya. Jadi bahwa pada waktu Bekti transfer ke Dila, Dila sudah mengkonfirmasi dan itu sudah disampaikan ke Bekti. Ada videonya, ada buktinya. Ada. Untungnya di videoin bahwa terus kemudian Dila bilang ke Bekti ini ada transferan dari Raffi. Dan langsung mereka videoan sama Raffi, ucapin terima kasih. Terus ada video lagi Raffi ke Bekti. Jadi nggak benar. Jadi kemarin itu memang kita harus sadar bahwa Bekti ini belum sembuh total. Ya, jadi betul. Ada memori-memori yang dia mesti diingatkan. Dia lupa. Jadi itu nggak benar ya. Jadi mereka tahu dan uang itu utuh, tidak ada digunakan untuk kepentingan pribadi. Semuanya untuk Bekti berobat. Dan ada catatannya lengkap, kemarin udah kita jelaskan juga di Bekti, di manajemen, udah clear semuanya. Jadi jangan ada fitnah lagi. Jangan ada fitnah lagi. Udah jadi inisiatifnya dari Dila. Karena banyak isu yang udah beredar yang gak sehat kan. Jadi kemarin itu akhirnya Dila telepon Tendi, telepon ada Nana, ada Riri, ada Roy, ada Bekti. Nah terus akhirnya ketemu di mana, ya udah cari tempat netral. Terakhir mereka, ya udahlah di rumah gua aja. Ya udah akhirnya kita sarapan bareng tuh, bukan makan siang ya, sebenarnya lebih pada pagi itu sarapan bareng. Ya udah Bektinya agak telat datang, setengah sebelas apa Bekti baru sadar karena dia ada syuting jam setengah sepuluh kalau salah Bekti datang, baru kelar jam 12. Ya udah mereka ngobrol biasa aja sih sebenarnya, lebih banyak bahas ini kenapa ya kok jadi pemberitaan kayak gini, karena kan selama ini kan Dila kan mengambil posisi kan diam gitu loh. Nah diam kan bukan berarti akhirnya nggak bereaksi kan dengan ini. Sementara sebenarnya Dila tuh berharap Bekti yang bisa ngelurusin permasalahan gitulah. Akhirnya karena didesak bersama keluarga, makanya hari ini Dila mulai speak up lah.
nantinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.